그렇게 함으로써 지금 우리가 좀 더 발전하고 있어요. 물론 나 자신은 많이 힘들고 하지만 컬럼으로서 되게 잘 뛰어 연계적으로 입세 A 대표까지 연계적으로 우리 선수 구성을 지금 잘하고 있는데 이 시스템은 힘들 시간 이겨내고 여기까지 잘 만들어 가야 됩니다. 3-4 사실 기다다 마살라 dengan begitu memang bisa menggunakan sepak bola ini. Halo guys, welcome back to YouTube channel Gila Bola. Nah, kalian pasti penasaran kan? Ada kabar terbaru apa dari Timnas Indonesia? So, pastikan kalian tetap stay tune terus ya di YouTube channel Gila Bola. Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notification-nya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola. Sintayong menegaskan tidak akan melatih satu kategori usia Timnas Indonesia saja sebagaimana yang diinginkan anggota Komite Eksekutif PSSI. Hal tersebut diungkapkan Sintayong setibanya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng pada hari Kamis 16 Juni 2022. Sintayong menjawab singkat pertanyaan soal kemungkinan hanya fokus di Timnas Indonesia Senior atau U19. Tidak akan satu timnas saja, kata Sintayong kepada CNNIndonesia.com sebagaimana dialih bahasakan oleh penerjemah Jung Seok Soo. Isu mengenai Sintayong bakal fokus di Timnas Indonesia U19 yang akan tampil di Piala Dunia U20 2023 mencuat setelah disampaikan Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan. Menurutnya, Sintayong keteteran menangani 3 kategori timnas. Sintayong memegang kendali 3 timnas Indonesia, yakni senior, U23, dan U19. Sebelum mendampingi Fakhrudin Arianto dan kawan-kawan ke Kuwait dalam kualifikasi Piala Asia 2023, Sintayong menjadi pengarah timnas Indonesia U23 di SEA Games. Iryawan yang ikut menjemput timnas Indonesia di bandara tidak menjawab secara gamblang soal isu tersebut. Namun, mantan Kapolda Metro Jaya ini menyebut Sintayong akan mempersiapkan tim untuk Piala Asia 2023.